aktivitas yang tersebut, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tak pernah mengira usia dalam menuntut ilmu. Para imam-imam, Imam Malik bin Anas rahimahullah, tuan-tuan dan puan sekalian, berapa lama dia belajar? Al-Imam Syafi'i, berapa lama dia belajar berusaha untuk menghasilkan ilmu? Dulu tak kira usia pasal apa, pasal tak terpengaruh dengan minda siswazah, siswa dan siswazah, minta maaf, siswa dan siswazah. Maksud minda siswa dan siswazah ni, tuan-tuan dan puan sekalian, mengaji universiti tak kat umur ni ya, 24 tahun dia kira habis-habis tu, habis dah belajar. Itu yang saya maksudkan. Bila dia kata umur 24 tahun habis-habis belajar, kira habis dah. Kelebih daripada tu kalau pergi mengaji juga, mengaibkan, memalukan. Ini problemnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita hari demi hari apabila kita melihat manusia ini makin jauh daripada ilmu, sedangkan kita memiliki pelbagai kemudahan untuk berkomunikasi. Benar kata Nabi dalam hadis, yataqarabu zaman, yataqarabu zaman, zaman itu makin lama dia makin dekat. Ibn Hajar al-Asqalani ada menyebut tentang erti zaman itu makin dekat, maksudnya antaranya masa itu makin cepat. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, bekas mufti Saudi, kata beliau yang diertikan dengan zaman dekat juga merujuk kepada komunikasi yang pada hari ini makin lama makin mudah, yang sepatutnya membawa manusia kepada satu peringkat mudah untuk dapat ilmu. Memang kita mudah dapat ilmu dengan internet, dengan CD, dengan rakaman, dengan YouTube, dengan MP3. Mudah untuk dapat ilmu dengan kitab-kitab yang dicetak, tercetak dan sebagainya, e-book. Mudah untuk dapat ilmu memadai dengan kita download kuliah-kuliah, download tulisan-tulisan, ilmuan-ilmuan Islam dalam komputer, dalam internet. Tapi apa yang berlaku kata Nabi? Yang usul ilmu, komunikasi mudah, zaman dekat, tapi ilmu kurang. Dulu komunikasi susah. Zaman para ulama, zaman seperti Al-Imam Syafi'i, zaman seperti Al-Imam Al-Bukhari. Dan tuan, saya duduk termenung seorang-seorang bila fikir macam mana Al-Imam Al-Bukhari boleh kumpul 600 ribu hadis. Macam mana? Bukan pada ketika itu, kitab bukan berada di hujung jari. Lalu ni kita senang pakai telefon jenis touch lah ni. iPad tak iPad, tak lama lagi dia keluar dari hak tarik. Kitab duduk mana di tangan kita lagu tu je. Al-Imam Al-Bukhari nak cari satu hadis, bermusafir untuk nak dapatkan 600 ribu hadis. Berapa kali musafir? Al-Imam Al-Bukhari ada 1,030 orang untuk guru, untuk guru hadis. Macam mana imam seperti ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, boleh kumpul 600 ribu hadis dalam keadaan komunikasi payah? Tak ada LRT, komputer tak ada lah. Tak ada lah nak tersangkut-sangkut dalam komputer tu. Semua berjalan kaki. Kenderaan tak ada, motor tak ada, basikal tak ada, jalan kaki. Tapi macam mana ilmu dia boleh dimanfaatkan, sedangkan kita yang maklumat banyak, komunikasi mudah, berapa kita kita kan? Ustaz ada mengajak nama tak karang-karang kita okay? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, fikirkan, kata Nabi, yang kusul ilmu, ilmu kurang. Bila ilmu kurang, yakthurul jahil, kejahilan itu bertambah banyak.